kalau saya berencana atas nama dinas pendidikan bekerja sama dengan yang khusus nanti akan menyelenggarakan kegiatan seperti ini, sehingga untuk 2 minggu depan pada khusus akan diborong oleh guru-guru. Dan akhirnya terbukti selama 2 minggu nama-nama guru di Kudus tayang di pada Kudus. Dan Bapak Kepala Dinas mengucapkan terima kasih atas kebolehan untuk ada Kudus. Untuk pelatihan menulis artikel jilid 2 ini jumlah peserta sebanyak 110, bahkan animonya masih ada 20 peserta yang tidak dapat kesempatan. Ini melanjutkan yang jilid pertama kemarin dengan jumlah peserta 110 pada tanggal 1 sampai 2 November. Ternyata dari 110 peserta, semua peserta bisa mengirimkan naskahnya dan sampai hari ini hanya tinggal 14 yang belum tayang. Untuk itu, di pelatihan jilid 2 ini, harapan saya dengan keyakinan bahwa menulis artikel populer itu pasti bisa diikuti dan dilaksanakan oleh semua guru, semuanya akan bisa menghasilkan karya. Dan harapan kami nanti selama 1 bulan ke depan, tulisan karya Bapak Ibu Guru di Kudus bisa menghiasi di Raden Kudus. Kendalanya itu biasanya di tengah jalan ide mentok. Ya wes, kita ngasose atau kemudian nyapu dan mikir. Saran untuk menjadi penulis ada 3. Menulis. Saatnya masih jentok ya. Itu adalah untuk mendongkrak atau penaikan PAK. Tetapi tidak hanya itu, kalau esensi dari PAK itu sendiri itu kan hanya urusan finansial saja, tetapi lebih dari itu guru-guru yang mengikuti termasuk saya pribadi ya, itu apa dimasukkan untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu cara penulisan yang benar. Lumayan.